Oke, sahabat YouTube, bersama kembali dengan saya di channel 279 Official, di mana pada video kali ini saya akan mereview sebuah alat servis ya, yaitu obeng elektrik portable ya, yaitu Jekmi JMY03 ya, dengan 24 bit atau 24 mata obeng ya. Dan alat ini sudah saya unboxing kemarin ya, dan sengaja tidak saya videokan ya. Dan kita lihat penampakannya seperti ini ya. Dan menurut saya ini terkesan kokoh ya. Nah, lumayan berat juga ya, karena ini materialnya dari besi campuran aluminium ya. Dan obeng ini memakai baterai 14500 ya, atau baterai A2 dengan tegangan 3,7 volt ya. Jadi nggak dicas ya, cuman baterainya aja yang dicas ya. Dan kita coba lihat ya baterainya ya. Ini ya, seperti ini baterainya ya. Oke, kita masukkan saja. Dan baterainya sangat-sangat awet ya. Jadi kira-kira kalau ngecasnya itu saya pakai seminggu baru ngecas ya. Ini ya alat ini. Nah, kita coba ya. Dan di sini ada kedua tombol ya, dan yang perlu diperhatikan ya, ini yang tombol bawah nih ya, ini untuk mengencangkan, yang tombol atas untuk mengendurkan sekrup ya. Saya rasa sih setelah beberapa bulan saya pakai ini ya, ini cukup-cukup kuat ya untuk melepas sekrup ya. Cuman yang ada satu hal yang kurang dari obeng ini ya, dia nggak pakai lampu LED ya, seperti obeng-obeng yang lainnya ya. Tapi sih menurut saya sih oke juga. Karena ini sangat-sangat memudahkan pekerjaan kita ya. Jadi pekerjaan kita tambah lebih cepat ya, nggak bakalan pegel lagi di tangan kayak pakai obeng manual gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau beli ini ya, silakan nanti teman-teman bisa lihat ya di salah satu toko online ya, di sana banyak ya. Dan ini saya beli dengan harga 300-an ya. Oke, sekarang kita coba dulu ya melepas salah satu baut ya. Nah, ini sudah saya sediakan ya, satu HP. Kita coba dulu melepasnya ya. Nah, ini tombol atas untuk mengeluarkan, tombol bawah untuk mengencangkan. Dan di mata obengnya ini juga sudah terdapat magnet ya, jadi kalian nggak usah ya, nggak usah takut kalau nanti bautnya tuh, skrupnya tuh bisa hilang ya. Jadi menurut saya sih alat ini sangat-sangat membantu ya. Dan jika kalian pengen tahu fitur-fitur lengkapnya dari Jekmi JMY03 ini ya, kalian bisa pantengin di channel-channel yang lainnya yang kiranya sudah membahas tentang Jekmi JMY03 ini ya. Oke, sekian dulu video dari saya, dan jika kalian suka dengan video ini bisa di like dan bisa di subscribe juga. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.